Polisi menangkap seorang gadis remaja di Makassar akibat aksinya yang viral. Gadis berusia 16 tahun itu memplesetkan doa buka puasa dengan kata bernada pornografi. Penyidik masih mendalami motif di balik aksi viral tersebut. Seorang remaja perempuan berinisial IS 16 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap oleh pihak kepolisian pada Senin 18 Mei 2020 malam. Penangkapan ini dilakukan pasca videonya saat memplesetkan doa buka puasa dengan kalimat tak pantas bernada pornografi viral di media sosial. Dikutip dari Kompas.com, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Agus Heru mengatakan, IS diamankan di rumahnya di wilayah Kecamatan Talo, Makassar. Saat ini, IS sudah berada di Polrestabes Makassar untuk menjalani pemeriksaan. Selain IS, polisi juga turut menangkap 3 rekan IS lainnya yang diduga terlibat dalam pembuatan video tersebut. Agus menyebut penyidik masih mendalami motif keempat remaja itu membuat video tersebut. Sebelumnya diberitakan, seorang wanita di Makassar, Sulawesi Selatan memplesetkan doa buka puasa dan viral di media sosial Facebook. Dalam video berdurasi 11 detik tersebut, terlihat wanita itu sedang berbaring sambil melafalkan doa buka puasa. Namun beberapa kata dalam doa tersebut justru diplesetkan dengan kata-kata bernada pornografi. Assalamualaikum. Minta maaf yang sebesar-besarnya atas video saya yang tanpa maksud apapun dan tanpa sepengetahuan saya telah viral. Sekali lagi dengan rasa bersalah besar saya meminta maaf kepada seluruh umat muslim dimanapun berada dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi kali ini, simak terus informasi lainnya hanya di WoW Update di YouTube Tribun WoW Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!